Kita lanjut kembali untuk bermain game Mugen ya, episode kali dan sebuah game darinya anime One Piece. Ya memang masih nunggu ini anime tamat sih, tapi ya udahlah kita main gamenya dulu ya. Dimana ada beberapa update karakternya dari video sebelumnya gue memainkan game One Piece. So, welcome to One Piece Mugen. So this guys, Fairy Tail versus One Piece masih sama ya seperti sebelumnya. Dan ini ada lagunya. Anjir, copyright ini pasti. Di sini ada arcade versus CPU training setting. Kita setting terlebih dulu. Tentunya free easy, labnya 200 biar lebih lama mainnya. Time-nya unlimited. Kita ganti feel, quality hike dong tentunya, offline. Seperti biasa langsung aja ke training ya, tanpa banyak bacot lagi karena di sini kita ingin coba liatin beberapa karakter atau skill dari karakter di dalam game ini. Ada Luffy Gear 4, anjay, nice. Tapi yang Bones Man ya, seharusnya Snake Man sih. Ya udahlah. Ada Oden juga guys di sini guys. Kazuko Dance, New Shirohige. Ada newnya ya. Oke lah, dan ini tuh APK ya, jadi tinggal install langsung aja tanpa harus ribet lagi menggunakan emulator. Karakternya lumayan banyak dengan ukuran 400 MB. Langsung aja kita di sini Monkey D. Luffy time skip. Terus musuhnya sembarang aja karena di sini training juga. Dan ini dia untuk pembuatnya, Rafael Fernando. Di sini sebenarnya udah Aquano ya untuk lagunya ya. Tapi entah kenapa karakternya nggak sampai situ gitu. So there's guys untuk One Piece Mugen. Ajar seperti ini. Ajar ini. Ini gak apa-apa sih. Gak perlu yang namanya gesek-gesek kalau gak salah. Coba aja dulu deh. Atau bawa-bawa. Gak bisa. Atau barengan. Barengan-barengan. Masih sama. Atau kayak gini. Kayaknya gak perlu ribet lagi ya. Oh, ribet juga ya. Gesek-gesek-gesek. Oke ya, gesek-gesek-gesek. Salah hadap. Gak bisa. Oke, gak bisa. Oh, ternyata tinggal tekan bawah-bawah-bawah aja ya. Iya, bener. Terus bawah-bawah. Oke, masih sama. Kalau atas. Oke, kalau atas ini juga. Oke, kalau maju. Gak ada apa-apa. Kita coba ulti. Masih dengan red hawk-nya, jadi bukan awakening. Bisa digabung juga atas ulti. Oh, ini dia. Gear second sih, tapi. Kalau bawah. Oh, ini dia, guys. Bukan juga. Bagian dari Bonesman. Bukan. Jadi ini masih di time skip ya. Masih sama seperti sebelumnya. Oke, kita lihat lagi di training. Wih, Haki Awakening, guys. Kita coba ya, Joro Haki Awakening. Di sini juga ada Kaido dan ada juga Goldie Roger. Ini udah bagus banget sih menurut gua. Tinggal tambahin karakter yang wih dia anjir keren banget. Coba yang biasanya kayak gini doang ya. Latasnya. Jadi di sini tuh gampang banget, gak perlu gesek-gesek seperti yang ada di PC ya. Ini tinggal tekan aja bawah terus hajar untuk skill biasanya atau skill basic skillnya maksudnya. Untuk basic attack-nya kayak gini. Untuk coba juga basic skill atasnya kayak gitu atau bawah menggunakan ini. Lancar, keren-keren Zoro di sini. Atas ngapain dia? Ngisi cakra kan? Cakra. Oke, ini majunya, maju juga ternyata. Oh, enggak, sama aja. Oke, yang biasanya dulu. Seneng gue sama grafisnya. Oke, itu biasa aja sih. Dan, oke. Oke, ini kayaknya Oden gak bisa atau Blackbird-nya gak bisa ya. Kita coba kembali. Soalnya lama banget. Tapi musuhnya yang pernah kita pakai sebelumnya. Yang kita pakai sebelumnya, Luffy. Dan kita tahu siapa yang bikin ini gak bisa. Sepertinya Oden gak bisa. New Akagami, no thanks. Atau arenanya ya? Oke, mungkin karena arenanya ya. Tadi kan random gitu, mungkin dapat arena yang gak bisa gitu. Nanti kita coba pakai Oden lagi. Oke, ini dia New Akagami Seng sama Franky. Oke, biasa dong. Oke. Biasa. Oke. Jadi. Oke. Jizit. Oh, kombonya keren sekali. Coba bawah. Oh, ada cutscene-nya guys. Ini keren. Kalau misalnya ada cutscene itu bakalan keren banget jadinya.
Oh, wajir, wajir. Ditambah lagi-lagi lah ini keren seng ya. Coba atas, tadi tuh bawah ya. Salah gue, seharusnya atas dulu kayak gini. Hakinya doang anjay. Oh, masih ada lagi tuh lanjutan tuh. Bentar, ngapain itu? Oh, pedangnya jadi panjang. Oke, okay, kalau misalnya ngajak, kalau misalnya basic attack. Wah, anjir keren, keren, keren. Oke, okay, ini bisa, ternyata itu arenanya nggak bisa ya. Jadi jangan pilih yang random atau yang di tengah. Atas. Wah, anjir keren. Bisa terus kah? Iya, bisa terus guys. Bawah. Oh, anjir kok listrik ya? Ini mungkin bikinnya masih belum reveal dari Odin kali ya. Barang banget. Oh, nggak juga, nggak juga. Itu mirip soalnya. Coba atas, atasnya nggak ada ya guys ya. Bawahnya, mungkin dia bawahnya. Masih sama sih. Sama seperti biasa kan dulu. Ya hampir sama, cuman damage-nya aja mungkin beda. Judulnya kenapa gak diubah aja sih? Soalnya kan kagak ada fairy tale di sini. Oke, kita lihat Saji Love Love ini. Atas. Diablo Jumbo. Bawah. Atas. Wah, anjir keren. Coba yang biasanya. Oke, okay. Atas ya. Anjir keren banget ini anjir. Kita dorong dulu, kita lihat bawahnya. Ini dia ultimate guys. Aduh, sayang gak ada kasim. Oh, dia membayangkan itu guys ya. Keren, 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 keren. Satu lagi karakter ya, kita coba ya. Oke, kita lihat Drake apakah dia berubah jadi dinosaurus di sini. Iya, tangannya berubah. Wih, dih. Bisa ditekan terus kan? Oh, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Coba atasnya. Wah, anjir keren loh efeknya. Nah, ini dia berubah, guys. Oke, nggak bisa. Oh, itu berubah lagi. Coba lagi. Oh, keren, keren, keren. Disundur lagi. Wajib keren, 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 supaya ini keren. Ini ulti pada saat berubah kayak gini. Kalau misalnya atas, nggak bisa, bawah nggak bisa, harus berubah dulu ya. Nah, kayak gini. Kalian kayak gini ya. Dia menggunakan dua pedang ya, kapak sama apa itu, senjata musketer itu. Atas. Anjir, ini pasti berubah. Oke. Sumpah ini keren banget. Satu lagi deh kayaknya ya. Yang dia tuh ada perubahannya gitu. Megalan ada perubahannya ya. Oke, ini guys Magellan. Kita basic attack-nya. Nonjok-nonjok. Atas. Oke, nyambut di atas ya. Bawah. Atas ini. Gitu ya udah. Bawah. Oke. Coba yang biasanya. Anjir. Racunnya dong. Oke, ini dia perubahannya. Anjir keren, gila. Gila ini game keren banget guys. Selanjutnya kita mainkan game apa? Sekalian komen di kolom komentar. Mungkin apa gitu. Bikin dulu silahkan cek di pin kolom komentar. Cuma 400 megabit aja. So stay cool and see ya.